Halo guys, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam channel Pulau Pandan Rider. So hari ini guys, kita baru saja habis isi minyak. Sekarang lebih kurang dalam jam 2:30 kalau saya tidak silap. So kita akan solo ride daripada Tawau ni ke Lahad Datu. Sambil kita balik kampung lah guys, Lahad Datu. Hey guys. Okay guys, jadi hari ini aku akan bawa kamu pergi satu tempat guys, tempat healing-healing. Nama tempat ni Pantai Rindu. Jadi kita tengok sana macam mana tempatnya ni. Tapi sebelum tu, kamu jangan lupa subscribe aku punya YouTube ni. Okay, setelah 2 jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di Pantai Rindu ni. Okay guys, jadi inilah bayaran masuknya untuk ke Pantai Rindu ni guys. Murah kan? Untuk yang pondok kamu nampak ni, ini pun boleh disewa seperti yang tertera tu harganya. Ini dipanggil pondok terbuka. Airnya jernih kan guys, biru, hijau, jernih lagi. Asas yang turut disediakan adalah seperti tandas dan juga tempat persalinan pakaian. Kita juga guys boleh camping di sini, sama ada kita sewa kemah di sini atau kita bawa sendiri. Ada juga disediakan sewaan pelampung dan juga sewaan basikal dan juga skuter elektrik. Ada juga kafe yang menjual makanan ringan dan minuman ringan. Guys boleh memancing di kawasan pondok ni guys, di tengah laut ni, dengan bayaran RM35. Okay guys, jadi begitulah keadaan di Pantai Rindu ni guys, tempat kita healing-healing.
Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan lihat bagaimana keadaan jalan masuk daripada jalan utama ke Pantai Rindu ni. Perjalanan masuk daripada jalan utama hingga sampai ke Pantai Rindu ni lebih kurang 1.3 kilometer. Thank you.
guys, sampai sini saja video kita kali ini guys. Jadi jangan lupa subscribe dan like video. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.